Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tadi naik ke atas, saya melihat yang saya cari gambar saya. Ternyata ada. Kalau gambar kita saja begitu penting bagi kita untuk mencari tentang status identitas, karena yang ada gambarnya di sini berarti ustadz yang diundang. Maka andai tidak ada gambar saya tersinggung juga. Apalah arti gambar ustadz? Baleho kan sudah banyak. Ini masalah identitas status diri. Padahal saya di sini tegak hanya 30 menit, tapi penting untuk tahu saya ini siapa, kita ini dari mana, akan kemana, di sini untuk apa, di sini berapa lama, harus tahu. Bayangkan nanti begitu kita di akhirat, ternyata tempatnya tidak ada. Jadi mau booking tempat, di sinilah tempatnya. Di alam yang tidak disuruh untuk lain kecuali untuk beramal. Alladzi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati. Wal hayata, Allah yang menciptakan hidup. Untuk apa Allah ciptakan hidup dan mati? Yang tidur dengan kita tadi malam sama-sama tidur, tidak semuanya bangun pagi ini. Ada yang dibangunkan oleh istrinya, "Mas, bangun, kita mau lari pagi." Ternyata dokter dipanggil memeriksa leher, tidak lagi ada nafas, hembusan angin tidak lagi ada, denyut nadi tidak lagi ada. Jadi gimana bu dokter? Bungkus, kain kafan sudah siap, rumah yang besar tinggal tak lagi bermakna. Maka ketika kita hidup sampai pagi ini semua adalah nikmat besar. Ada orang kirim WA ke saya, "Ustadz Soman, ya, kenapa Allah ciptakan hidup? Boleh enggak saya minta mati saja, lalu kemudian enggak usah ada sorga, enggak usah ada neraka?" Membaca itu saya emosi. "Kamu cari jembatan, kamu terjun, mati saja kamu." Habis itu dia enggak WA lagi. Saya yang cemas, jangan-jangan dia betulan terjun. Padahal kalau dia mau cari jawabannya, ada di juz 29 surat yang pertama. Kalau dibaca 30 ayat ini sebelum tidur malam, dijaga Allah dari azab kubur. Kita bolak-balik minta, "Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr." Minta jauhkan dari azab kubur. Tapi kalau kau baca 30 ayat ini, Allah jauhkan dari azab kubur. Apa dia? Surat Al-Mulk juz 29 surat yang pertama. Tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati. Wal hayata, Allah yang menciptakan hidup. Allah ciptakan hidup, Allah ciptakan mati. Lalu engkau berada di antara dua tangisan. Saat engkau lahir, engkau menangis. Saat engkau mati, engkau akan dilepas dengan tangisan. Saat engkau lahir, engkau menangis. Saat engkau mati, engkau ditangisi. Antara dua tangisan itu ada senda gurau, ada tawa, ada canda, ada terbahak-bahak ketika bahagia, ada sedih ketika duka. Tapi sebenarnya hikmah dari hidup dan mati, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yang diuji Allah yang paling mulia. Ayyukum ahsanu amala, yang paling baik amalnya. Apakah yang di atas ini lebih mulia? Apakah yang ada gambarnya di poster baleho ini lebih mulia? Apakah yang bicara ini lebih mulia? Belum tentu saudaraku, karena perjuangan orang kita tidak tahu.
kita hanya tahu finalnya saja. Ada acara pagi ini di Jakarta Convention Center, Ustadz Abdul Somad bicara jam 8.30 sampai jam 9. Yang penting dia datang. Proses bagaimana dia datang orang tidak tahu. Jam 10 tadi malam kami berangkat dari Sawang. Pernah dengar Sawang? Cari di Google Maps. Satu kecamatan di Aceh. Jam 10 tadi malam dari Sawang. 11, 12, 1, 2, 3, 4. Jam 4 sampai di Medan, Kuala Namu. Langsung nunggu pesawat. Jam 5 langsung berangkat. Jam 6, jam 7 sampai di Bandara Soekarno-Hatta. Dari bandara dibawa naik mobil menuju pangkalan heli. Dari sana kami kemudian naik helikopter sampai kemari. Saya cuma mau ngasih tahu aja tadi habis naik heli. Perjalanan panjang. Apa yang Ustaz kesalkan? Naik heli cuma 5 menit. Saya bisik ke Mas Ari Untung, ini bisa ditambah enggak? Kata beliau, Ustaz, nanti pulang naik lagi. Oke, kalau gitu. Dari tempat heli kemari, perjuangan panjang lagi. Masuk lorong, keluar lorong, masuk gang, keluar gang, potong jalan. Bapak polisi menahan, tidak boleh lewat. Ternyata yang bawa polisi juga, boleh. Akhirnya sampai kemari, perjuangan panjang. Saya dari awal sudah nyerah. Ketika Mas Ari Untung dan sahabat-sahabat artis hijrah, Ustaz Somad bisa acara GCC pada tanggal sekian, mohon maaf saya di Aceh, saya enggak bisa. Dikontak dengan Ustaz Haji Fadil Rahmi di Aceh, Ustaz Fadil bisa kita? Tidak bisa. Tapi ternyata semangat sahabat-sahabat, saya ternyata datang bukan mengajar, saya justru belajar dari semangat mereka. Allahu Akbar. Saya belajar dari mereka. Nampaknya saya yang mengajar. Dibuatkan gambar Ustaz Somad, diapit oleh UBN dan Ustaz Ahakim. Di bawah ada Ustaz Felix Siau, Ustaz Salim Afillah. Di atas kepala saya ada bulatan. Biasanya yang di atas kepalanya ada bulatan itu dua, orang suci dan hantu. Yang tampil ke depan Ustaz Somad, tegak berdiri, ceramah, lantang, Assalamualaikum. Betul lah. Tapi ternyata di balik itu ada manusia-manusia yang luar biasa. Kita belajar dari mereka. Belajar di buku biasa, belajar di kertas biasa. Tapi Nabi mengajarkan, man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, di jalan itu dia mengambil ilmu. Ilmu bukan cuma di perpustakaan, ilmu bukan cuma dalam ayat-ayat, ilmu bukan cuma yang tersurat, tapi ada yang tersirat dalam persahabatan, dalam pertemanan. Ada ilmu yang banyak saya dapat dari mereka. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, Allah mudahkan jalan menuju surga. Dan semua yang hadir ini mendapatkan pahala jihad. Man kharaja, siapa yang keluar rumah, fi talabil ilmi, untuk mencari ilmu dengan niat tidak lain. Kita bukan orang partai, kita bukan orang ormas, kita tidak ada kepentingan politik, kita bukan bisnismen. Semuanya hanya melangkahkan kaki. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Langkahkan kaki, semuanya mendapatkan pahala jihad fi sabilillah. Amin. Tapi selesai acara langsung pulang. Jangan nanti sampai jam 2 malam enggak pulang. Istrinya nelpon, "Mas di mana?" Jihad. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran pertama yang ingin saya sampaikan, mari kita melihat proses, jangan hanya melihat hasilnya. Hasilnya tabligh akbar, hasilnya pengajian, tapi proses di belakang ini luar biasa. Saya ketika itu mau berangkat ke Mesir tahun 1998.
20 tahun yang lalu. Beberapa anak yang bukan dari Jakarta, pelatihan di Jakarta, anak Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, hari libur mereka pulang ketemu orang tua. Kami yang dari Riau, dari Aceh, dari Madura, dari Jawa, dari Kalimantan, dari Sulawesi, enggak pulang karena ongkos mahal. Jadi kami jalan-jalan. Ayo kita jalan-jalan yuk. Ayo. Kamu pernah di Jakarta? Enggak, baru sekali. Kalau gitu kita naik Metro Mini aja. Kami pun jalan. Turunnya di mana? Nanti kalau ada tulisan Plaza kita turun. Turun di Plaza Jakarta. Kami sangka mall. Sampai ke dalam kantor banyak. Teman saya duduk. Waktu kami sedang keliling, teman saya satu orang duduk di kursi. Dia duduk lama di kursi. Terus saya heran, ente ngapain duduk di sini? Terus dia nunjuk. Ada apa? 15 juta. Ada kursi harga 15 juta. Terus ngapain kamu duduk? Kita enggak punya, paling enggak seumur hidup pernah duduk sekali aja. Semua orang ingin duduk di kursi kayu jati, ukiran indah, dipajang di Plaza Jakarta, harganya 1,15 juta tahun itu. 1998, 20 tahun yang lalu. Orang hanya tahu hasilnya, finishnya, finalnya, bahwa dia kursi mahal. Tapi orang tidak pernah tahu proses dia menjadi kursi yang mahal, bahwa dia berasal dari nun, hutan pedalaman Jawa. Berapa lama dia di tengah hutan, digergaji, dipotong, dikuliti, dipahat, diukir, di kertas pasir, didempul, disayat, disobek, dipotong. Setelah itu dipaku, dibawa ke Jakarta, lalu kemudian dicat, bernis, cantik, indah, barulah dipajang. Orang hanya melihatnya. Berjalanlah ibu-ibu, bisnismen, wanita karir yang kaya, dengan suami yang super kaya, gayanya luar biasa, walaupun hutangnya di mana-mana. Jalan mereka, papa, 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 kita beli kursi ini ya. Iya, begitu lihat harganya. Banyak suami yang tekanan darah tinggi karena keinginan istri yang luar biasa. Jangan, Allahu Akbar. Apa yang terjadi? Orang tahu hasilnya, tapi proses dia untuk sampai ke Jakarta orang tidak pernah tahu. Seorang gadis cantik jelita melihat di etalase kaca cincin indah rupawan, berjalan bersama seorang laki-laki yang gagah perkasa. Mas, nanti di hari pernikahan kita, kita pakai cincin ini ya. Iya, cincin emas kuning berkilau dengan permata intan yang luar biasa. Orang cuma tahu cincin emas disematkan di tangan seorang mempelai perempuan, tapi orang tidak pernah tahu proses cincin itu menjadi cincin bagaimana. Dia nun dari pedalaman sungai di Kalimantan. Mereka mengambil kuali. Kuali bukan untuk masak, tapi saat itu dimasukkan tanah liat yang kuning, dimasukkan ke dalam kuali, digoyang di tepi sungai untuk memisahkan tiga yang kuning. Kuning tanah liat, kuning emas, dan kuning satu lagi. Setelah diadakan seleksi fit and proper test, yang tanah liat buang, yang kotoran sampah buang, hanya menghasilkan butiran-butiran emas kecil. Butiran emas ini disatukan dengan emas, lalu kemudian dibakar, diberi merkuri, lalu kemudian dipahat, lalu kemudian diukir, lalu kemudian dibentuk. Dilihat oleh tukang emas yang begitu indah dengan kacamata super besar, lalu mereka melihat detail, cantik, unik, indah. Orang tidak pernah tahu proses itu, orang cuma tahu hasilnya saja. Allah tidak tanya kita, hai sahabat hijrah, sudah berapa orang yang kau buat bertobat? Hai ustaz, sudah berapa orang kau beri hidayah? Ustaz Somad ceramah di tempat orang yang sudah baik-baik. Ini yang di depan saya ini, insya Allah semuanya baik-baik, amin. Mereka meluangkan waktunya di hari libur, tinggal di ibu kota Jakarta, sibuk, macet, ribet, sulit, susah. Pagi dia sudah keluar rumah jam 4, masuk kantor jam 7.30,
pulangnya jam 4 sore, sampai rumah jam 8 malam. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 5 hari penuh dengan tekanan. Di kantor ditekan atasan, di jalan kena tilang, di rumah ditekan istri. Kalau dia tidak ngaji, maka dia akan stres. Di tengah kota yang besar, semakin banyak tekanan, semakin sulit kehidupan, maka rumah-rumah yang menawarkan ketenangan palsu semakin banyak. Anda stres, Anda tertekan, Anda depresi, hadirlah ke rumah ini. Naikkan kaki kanan ke paha kiri, naikkan kaki kiri ke paha kanan. Pejamkan mata, tarik napas panjang-panjang. Tarik, 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 tahan. Keluar dari belakang. Tidak ada jalan lain kecuali ketenangan yang didatangkan oleh pengajian. Alhamdulillah. Tapi yang ini sudah baik, Ustaz. Ini ring satu. Ini orang-orang yang sudah dapat hidayah. Lalu yang menyentuh mereka yang masih di diskotik, yang masih di lapangan parkir, yang masih di tempat-tempat maksiat, yang masih dugem. Ustaz kayak tahu aja dugem, tahu, duduk sambil gemetar. Yang masih melakukan perbuatan dosa, siapa yang menyentuh mereka? Ustaz Somad hanya tabligh akbar di depan orang banyak. Semuanya sudah siap. Mobil disiapkan, pesawat disiapkan, helikopter disiapkan, ojek disiapkan, tempat duduk disiapkan, pentas disiapkan. Kalau mau berdiri silakan berdiri, nanti kalau enggak tahan silakan duduk. Bantal sudah siap kalau mau baring. Mikrofon sudah siap, lampu sudah terang. Semuanya sudah oke. Abdul Somad jihadnya tidak ada, tapi Nun di sana. Dia bukan LCMA, dia bukan ustaz, dia bukan dokter, dia tidak pernah di Mesir, dia tidak pernah di Kairo, dia tidak pernah di Madinah, tapi ternyata dia lebih mulia daripada Ustaz Somad. Yang mengatakan begitu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan, satu orang dapat hidayah dari mulutmu, khairum min humurin na'am, lebih baik daripada kau memiliki seekor onta yang merah. Onta merah, kendaraan termahal zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mendapatkan itu? Bukan engkau ustaz, bukan engkau ustaz. Foto siapa yang ustaz tunjuk? Ya saya sendiri. Ustaz lainnya enggak boleh. Bukan engkau Ustaz Somad, tapi mereka yang di sana, di sela-sela ngobrol sambil makan. Dia tidak ceramah. Jangan mentang-mentang udah ngaji lalu pulang dari sini kumpulkan teman-teman. Assalamualaikum. Neraka jahanam, neraka, neraka. Bukan begitu. Sambil ngobrol, bro, kita ini udah lama kenal ya. Iya. Kerja kita gini terus ya. Iya. Kerja, 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 pulang makan tidur, pulang dapat rumah pribadi, mobil pribadi, rumah pribadi, kebun pribadi, bini pribadi. Terus habis ini kita mau kemana ya? Hidup ini mau kemana ya? Kita sudah buat apa ya? Masa hidup kita gini-gini terus? Makan, tidur, nikah, punya anak, punya rumah. Makan, tidur. Apa beda kita dengan ikan mas koki dalam akuarium? Makan, siang kasih pelet, sore kasih pelet. Habis itu punya anak, habis itu mati lampu, mati. Apa beda kita dengan ayam yang diternak, dikasih makan, dikasih makan, dikasih makan, kawin, bertelur, punya anak, habis itu dipotong, mati. Orang hidup tidak punya misi. Siapa orang yang paling rugi? Pernah hidup di atas muka bumi Allah, bernafas dengan paru-paru titipan Allah, dengan udara dari Allah, buah pinggang pinjaman dari Allah, tapi tak pernah mengajak orang ke jalan Allah. Mengajak bukan mengejek, merangkul bukan memukul. Saya tahu paham, masih ada yang belum pakai jilbab utuh, masih pakai jilbab pasrah tapi tak rela. Ustaz Somad siapa? Buya Hamka, Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Doktornya 3, dari Al Azhar Kairo doktor, dari Universitas Sutomo Beragama doktor, dari Universiti Kebangsaan Malaysia doktor. 3 doktornya. Saya sakit hati dengan Buya Hamka. Saya 4 tahun di Mesir, Al Azhar cuma ngasih
LC lagi cemas. Buya Hamka enggak pernah di Mesir, tidak pernah kuliah di Al-Azhar. Al-Azhar yang mengundang dia. Buya Hamka datang ke Jakarta, langsung dikasih doktor honoris causa. Hamka luar biasa. Ketika Buya Hamka pengajian di Bandung, ada seorang perempuan tidak pakai jilbab, kukunya panjang, kuteknya tebal. Selesai pengajian, perempuan itu mendekat. Buya, ya, saya masih begini penampilan saya, boleh saya ngaji? Silakan. Gimana pendapat Buya? Anakku, nanti kalau imanmu menebal, kutekmu akan menipis. Lembut, tapi sampai ke sanubari. Kalau imanmu menebal, kutekmu akan menipis. Saudariku, kalau imanmu menebal, lipstikmu akan menipis. Saudariku, kalau imanmu menebal, bedakmu akan menipis. Ustaz nunjuknya kok ke sini? Nanti kalau ke sini, kebetulan kena wajahnya tersinggung. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, "Law kunta fazzan ghalizal qalbi," kalau kau kasar, kata-katamu menyinggung perasaan, tidak mungkin mereka akan mendekat. Sedangkan Nabi Musa gagah, perkasa menghadapi Fir'aun, kejam, zalim, luar biasa. Tapi apa kata Allah? Wa qul lahu qawlan layyina, katakanlah kata-kata yang lembut. La'allahu yatadhakkara aw yakhsha, mudah-mudahan Fir'aun tersentuh hatinya. Makanya Fir'aun tidak meminta, "Ya Allah, beri aku tongkat abrakadabra bim salabim, kalau dipukul ke laut merah akan terbelah jalan. Berikan aku tongkat, kalau kupukul ke lantai memancar 12 mata air." Tidak. Apa yang diminta oleh Musa? Rabbisrahli sadri, lapangkan dadaku, lapangkan dadaku menerima orang banyak ini menghadapi Fir'aun. Wayasirli amri, mudahkan urusanku. Wahlul uqdatam min lisani, mudahkan urusanku. Wahlul uqdatam min lisani, hilangkan yang membuat aku tidak bisa bicara, sulit aku bicara. Wahlul uqdatam min lisani, supaya apa? Yafqahu qawli, supaya mereka paham ucapanku. Itu juga doa tadi yang saya baca sebelum naik ke atas. Ya Allah, yang akan kuhadapi ini hambamu, yang kuijak ini bumimu, yang kukatakan ini firmanmu, yang kusampaikan ini sabda nabimu. Tolong aku, tak ada beda aku dengan mereka. Aku sama-sama hina, hina, rendah, tak ada apa-apanya. Ini kuasamu ya Allah. Begitu juga dengan adik-adik yang kebetulan di kantornya, di kampusnya, jadi rohis, bicara depan orang banyak. Ustaz Somad, tolong beri kami pelatihan Ustaz. Saya kalau ngomong depan orang rasanya mikrofon tuh mau copot. Gimana sih caranya Pak Ustaz? Anggap yang ada di depanmu itu, walaupun dia menteri, walaupun dia profesor, walaupun dia pejabat, walaupun dia orang kaya, engkau hamba Allah, aku hamba Allah. Engkau hebat karena kau duluan lahir. Walaupun kau orang kaya, walaupun kau pejabat, walaupun kau kolomerat, walaupun kau diplomat, walaupun penjual tomat, maka engkau semuanya sama di hadapan Allah. Tapi dalam hati aja, jangan diomongin. Jangan nanti diminta. Berikut ini mari kita dengarkan kultum dari adik kita Rohis. Walaupun kalian pejabat, walaupun kalian orang kaya, nanti dia tersinggung, ah cabutlah kalau gini. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup ini berapa lama? Kemarin baru reuni dengan teman-teman. 20 tahun enggak ketemu. Ke Mesir 98. Sekarang 2018. 20 tahun enggak ketemu. 20 tahun yang lalu imut-imut. Sekarang tahu sendiri. 20 tahun enggak ketemu, pertanyaannya, anak kamu berapa? Anak kamu berapa? Ada juga yang iseng, istri kamu berapa? 30 tahun enggak ketemu, pertanyaannya sudah mulai berubah. Kamu sakitnya apa? Aku di bawah, asam urat. Aku di tengah, jantung koroner. Aku diabetes mellitus. 40 tahun enggak ketemu, pertanyaan mulai berubah. Makam Somad di mana? 50 tahun enggak ketemu, pertanyaan mulai berubah.
ente pakai Pampers merek apa? Hidup ini tidak lama, saudaraku. Makanya kalau ada tetangga kita, teman kita, kawan kita, gayanya sombong, sabar, gak lama lagi mati. Yang penting itu bukan dia akan sakit. Dia akan sakit, dia akan depresi, dia akan stres, dia akan mati sebelah, dia akan mati. Yang penting itu bagaimana kita menyelamatkan dia, jangan sampai su'ul khotimah. Bukan kita ingin selamat sendiri, orang beriman tidak boleh selamat sendiri. Yang penting saya selamat, yang penting istri saya selamat, yang penting anak saya selamat, yang penting keluarga saya selamat. Masalah orang lain bukan urusan saya. Bukan orang beriman. La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman, hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu, ma yuhibbu li nafsi, sama seperti sayang pada diri sendiri. Inilah dunia. Dunia ini bukan luas, saudaraku. Inilah dunia, pentas panggung sandiwara, dari ujung tengah sampai ke ujung. Semua yang naik ke atas pentas ini pasti turun. Semua yang naik ke atas pentas ini pasti turun. Agim sudah naik ke atas pentas ini? Sudah. Habis masanya beliau turun. Ustaz Hanan Ataki sudah? Sudah turun. Ustaz UBN sudah turun. Ustaz Salim sudah turun. Sekarang giliran saya. Enggak lama lagi nampaknya turun juga. Tidak lama. Kira-kira kalau waktunya sudah habis, apakah boleh Ustaz Somad ketika datang berbisik, Ustaz, mohon maaf, waktu sudah habis, saya enggak mau turun. Enggak bisa. Sampai masanya kita akan turun, saudaraku. Maka jangan bersedih, jangan berduka, jangan takut. Penyakit yang paling mengerikan dalam hidup adalah takut sedih. Takut kehilangan suami, takut kehilangan anak, takut kehilangan harta, takut pensiun makan apa, takut nanti gimana, takut nanti gimana. Hilangkan rasa takut. Takut, Pak Ustaz, ada yang maha besar. Angkat kedua tanganmu, serahkan pada Allah. Allahu Akbar. Kepala ini terlalu kecil, saudaraku. Kepala terlalu kecil. Dunia mau kau masukkan ke kepalamu, nanti pecah. Bam. Pecah pembuluh darah. Tapi jangan gara-gara ini lalu selesai pengajian gak ada mikir dunia. Pulang dari sini bawaannya santai aja. Bro, gimana program kita, visi misi ke depan? Aku mau mati aja udah. Jangan. Besok masuk kantor, tetap semangat. Yang bisnis, lanjutkan. Ibu-ibu entrepreneur, lanjutkan. Tapi orientasi bukan dunia semata. Yang cari rezeki, niatnya untuk apa? Bangun pesantren, dirikan masjid, sekolahkan anak yatim, bantu fakir miskin. Cari dunia, bisnis sibuk, tapi orientasinya bukan untuk beli tas kulit satu lemari, bukan untuk beli baju tiga lemari, bukan untuk beli cincin sampai empat, kemana-mana jalan gini terus. Sebentar-bentar, jam berapa ya? Lama. Hanya ingin nunjukkan gelang emas yang besar. Dia tidak tahu di samping ada orang kumat darah tingginya yang lihat itu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu ini menjadi perenungan. Kita di sini enggak lama. Berapa lama? 63 tahun. Saya sudah hitung-hitung, insyaallah mati 2040. Ustaz tahu dari mana? Lahir 1977. Sekarang 2018. Saya hitung-hitung umur 41. Tapi kata HP terakhir 27. Waktu selfie, Ustaz selfie 27. Nanti mati umur 63. Kalau sampai, sampai alhamdulillah. Enggak sampai alhamdulillah, enggak usah terlalu pikirin hidup. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Kalau kau takdirkan aku besok pagi hidup. Tadi malam doa saya, ya Allah, kalau kau takdirkan aku besok pagi hidup, maka amalku bertambah karena aku bertemu dengan saudara-saudaraku di GCC. Tapi kalau kau takdirkan aku tadi malam mati, alhamdulillah, berarti pagi ini tidak lagi melihat orang pakai rok panjang tapi resleting belum dipasang. Di mana? Di pesawat tadi. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu maka ini hanya persinggahan semata, saudaraku. Kita ini dari mana? Alam roh,
kita dari alam roh. Bapak, ibu, saya, panitia, adik-adik, sahabat-sahabat artis hijrah, kita dari alam roh. Habis dari alam roh kemana? Mampir ke alam rahim 9 bulan 10 hari. Cuman 9 bulan 10 hari. Yang mau nambah gak bisa. Setelah itu pindah kemana? Pindah ke alam dunia 63 tahun. Habis dari sini kemana? Ke alam kubur. Berapa lama? Nunggu ditiupkan sangkakala hari kiamat. Habis alam kubur kemana? Alam akhirat. Aku ingin ke dalam 5-5 alam ini dalam keadaan baik dan selamat. Makanya doa kita, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Berteman kita di sini, setelah mati nanti juga tetap berteman. Begitu dapat berita jamaah SMS, Ustadz yang kemarin memberi materi di GCC ternyata sudah meninggal dunia. Apa kata jamaah? Memang sudah kulihat tanda-tandanya kemarin. Biasa kan Ustadz itu pakai baju putih, kemarin tiba-tiba pakai baju berwarna, langsung mati dia. Biasa kan Ustadz itu pakai peci, tiba-tiba dia pakai topi hijrah face. Orang selalu mengait-ngaitkan dengan sesuatu yang tidak biasa. Mati, meninggal, putuskah hubungan kita? Tidak. Sahabatku dari Jakarta akan berkata, untuk almarhum Ustadz Abdul Somad di Pekanbaru, Al-Fatihah. Jangan baca sekarang. Mengalir saudaraku. Walaupun sudah mati meninggal, kalian akan tetap mengingat Abdul Somad. Bahkan mungkin dalam keadaan duduk selesai salat, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahu somad. Ada WA masuk, Ustaz, 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 saya setiap baca Qul huwallahu ahad, Allahu somad, selalu ingat Ustaz. Yang WA anak gadis lagi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi yang paling kita inginkan adalah ketika nanti di padang mahsyar tidak ada atap, tidak ada tenda. Saat itu Allah mencari, ainal muta'abbu nabi jalali, mana yang dulu di dunia berkasih sayang karena aku, yang dulu berteman karena aku, yang dulu bersahabat karena aku. Azilluhum tahta zilli, aku mau beri mereka naungan, mau beri mereka atap, mau beri mereka tenda. Pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan aku. Berteman karena harta akan binasa, berteman karena kuasa akan berakhir dengan datangnya KPK, berteman dengan popularitas akan sirna, tapi berteman karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itulah yang akan kekal abadi selamanya. Ya Allah, aku ingin saat di padang mahsyar berteman aku dengan sahabat-sahabat sekarang, berteman dengan para tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, bukan sekedar berteman di baleho ya Allah, tapi berteman jugalah kami nanti hendaknya saat masuk ke dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ternyata masuk surga itu tidak sendirian. Masuk surga itu berjamaah. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Zumara, berjamaah. Makanya yang sudah buat komunitas jamaah, pemuda hijrah, artis hijrah, petato hijrah, potato hijrah, terus berjamaah, pejuang subuh, geng motor syariah, jombloan sejati, terus harus komunitas hijrah. Hari ini berkumpul semuanya dalam komunitas yang besar bernama Hijrah Fest. Nanti dipanggil oleh malaikat, berikut ini masuk surga nomor kelompok 005 Hijrah Fest dari Jakarta. Masuk, masuk semuanya. Yang pertama Ari Untung, karena beliau yang jemput saya ke airport tadi. Masuk. Pas masuk semua komunitasnya, panitia, kameramen, security, semuanya masuk. Ustaz Somad ada di belakang. Ditanya sama malaikat, ini Hijrah Fest? Enggak, karena enggak ada di dalam daftar. Karena kemarin ngaku enggak bisa, jadi enggak ada dalam daftar namanya. Ini kok bisa masuk sini? Ternyata ada ceramah 30 menit. Masuk. Itulah gunanya kita menggabungkan diri dengan orang-orang soleh, orang-orang baik.
Mudah-mudahan pertemuan kita ini bertemu di dunia, bersahabat di dunia, sampai mati tetap berkirim doa, dan sampai masuk ke dalam surga tetap bersama. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar, masukkan kami ke dalam surga-Mu ya Allah bersama orang-orang yang baik, ma'al habibil mustafa al mukhtar, bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La tada' lana dzamban illa ghafartah. Segala dosa-dosa kami di masa lalu ampunkan ya Allah. Wala aiban illa satartah. Segala aib cacat kami tutupi ya Allah. Wala dainan illa qadaitah. Hutang piutang kami lepaskan kami dari riba ya Allah. Wala maridan illa syafaitah. Ada di antara kami yang kau uji dengan penyakit, sabarkan dia, angkat penyakitnya, sembuhkan, sehatkan ya Allah. Wala mayitan illa rahimtah. Yang sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya ya Allah. Wala aziban illa zawajatah. Yang lajang, yang gadis ingin menikah, mudahkan jodohnya, temukan dengan orang baik-baik yang amanah ya Allah. Wala raghiban illa anjabatah. Yang ingin punya anak, berikan anak yang saleh dan salihah ya Allah. Rabbana fil lana dzunubana, ampunkan dosa kami. Wali abaina, ayah kami, melepuh kulitnya mencarikan makan sekolah kami, tak dapat kami balas, belum bisa kami membahagiakannya ya Allah. Wali ummahatina, ibu kami, berapa kali dia tidak jadi solat tahajud malam karena kami merengek sampai pagi. Berapa kali dia diusir dari majlis yang ramai karena kami menangis membuat dia malu, hilang raut wajahnya di depan orang banyak. Berapa kali dia tidak jadi solat duha karena kami kencing di kainnya. Tak dapat kami balas budi baiknya. Andai kami kaya, bisa kami bawa dia haji umroh ke Baitullah. Tapi itu pun tidak dapat menebus satu kali pekikan teriakannya saat melahirkan kami. Meregang nyawa dia melahirkan kami ya Allah. Andai dia masih hidup, pulang dari sini kami peluk tubuhnya, kami cium tangannya, kulitnya yang rapuh, rambutnya yang sudah memutih. Andai dia masih hidup, dapat kami belikan makanan yang enak, pakaian yang cantik dan bagus untuk menyenangkan hatinya. Tapi sebagiannya sudah meninggalkan kami ya Allah. Kami hanya dapat berkata, Rabbana ighfir lana dzunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Orang yang bersama dengan kami, sahabat kami, yang pernah menunjukkan jalan baik pada kami. Dia bukan ustaz, dia bukan ulama, dia manusia biasa. Tapi kata-katanya menyentuh hati kami sehingga kami dapat hidayah. Tak dapat kami balas kebaikannya. Murahkan rezekinya, lapangkan hidupnya. Jadikan anak-anaknya soleh dan solihah ya Allah. Guru-guru kami yang sudah mengajar umat, tetes peluh keringat dan air mata, bahkan bersimbah darah. Sebenarnya mereka sakit, tapi mereka tak pernah mengaku sakit. Mereka tetap tersenyum di depan umat, walaupun hatinya susah, susah dengan kehidupan. Tapi mereka tak pernah mengeluh. Mereka hanya bercerita dalam simpuh sujud di tengah malam saat bersujud padamu. Dia berkata, ilaika asfu du'afa quwwati, kepada engkau aku mengadukan kelemahanku, wa qillati hilati, ketidakberdayaanku, wa awani bainan nas, kehinaanku di hadapan manusia. Mereka tak pernah menunjukkan dirinya lemah. Mereka berkata Allahu Akbar, berteriak mereka Allahu Akbar, hanya supaya umat ini kuat, hanya supaya umat ini bersatu. Panjangkan umur guru-guru kami, sehatkan badan mereka, jadikan keluarga mereka yang baik-baik. Anak-anak kami ya Allah, godaannya begitu berat, narkoba, pergaulan bebas, zina, LGBT, luar biasa bully untuk mereka di internet.
kuatkan hati mereka ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati. Sabit qulubana, kokohkan hati anak-anak kami, sahabat-sahabat kami, sahabat-sahabat hijrah, sahabat-sahabat kami yang sudah dapat hidayah. Jangan sampai kembali kepada masa lalu yang silam gelap. Tunjukkan kebenaran ya Allah. Allahumma rzuqna imaman adila, berikan kami pemimpin yang adil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami tiba, yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Mohon maaf, mohon izin. Karena 9.15 kami langsung ke airport dan langsung terbang ke Aceh melanjutkan safari dakwah di Aceh sampai esok hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.